Ketika kamu bersedih, pastikan kamu tetap bijaksana dengan segala kesabaranmu. Pastikan kamu tetap anggun dengan senyummu, agar yang membencimu tidak ada kesempatan untuk bahagia di atas penderitaanmu. Jangan kabarkan kepada dunia bahwa kamu sedang bersedih. Tetaplah sabar, tetaplah tegar, dan tetaplah kamu kuat. Dengan bergantung hanya kepadanya, karena itu lebih baik daripada kamu meraung meminta belas kasih manusia. Jangan biarkan orang yang membencimu bahagia melihatmu bersedih. Sembunyikanlah kesedihanmu, sembunyikanlah tangisanmu, dan sembunyikan luka hatimu. Jangan biarkan orang lain tahu tentang perihmu. Jika memang kamu ingin merintih sakit, maka merintih dan menangislah hanya kepada Allah saja. Dalam doa dan sujudmu, cukuplah Allah yang tahu bahwa kamu sedang lemah. La tahzan, innallaha ma'ana.